menggantikan lampu senter atau flash di kamera belakang iPhone. Untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan iPhone dan ingin menyalakan flash, berikut ini cara untuk mengaktifkan dan mematikan. Kalian buka yang namanya kamera iPhone. Dia ada dua cara. Kalau iPhone kalian mungkin bersih lama, karena dia langsung di atas ini, di sudut kiri atas ada logo petir yang disilang, berarti belum aktif. Kalau ingin mengaktifkan di sini, nah itu langsung aktif. Kemudian cara kedua, dia ada mode, ada 3 mode. Kalian dari mode kamera ini kalian usap ke atas sedikit. Nah, ada muncul beberapa indikator di sini. Nah, yang ini flash yang ada logo petir, kalian pilih. Dia ada kilat otomatis. Jadi ketika dia mendeteksi suasana kalian lagi gelap, dia akan aktif. Kalau lagi terang seperti ini tidak aktif. Nah, bisa kalian tidak aktif. Kemudian kalau kalian pilih ke nyala terus, nah dia akan nyala ketika di potret. Kemudian kalau pilih mati ini, dia akan disilang di sini, berarti dalam kondisi tidak aktif. Seperti itu, silakan pilih mau mode otomatis, nyala ataupun dimatikan. Silakan dicoba.